masih bertarung di TTS Teka Teki Sulit. Kita lihat apakah benar jawabannya terpaksa. Nih gini Rik. Mohon maaf nih Pak. Pernah Bapak mewawancarai kapal selam Pempek? Kamu ikan. Waktu itu memang atas inisiatif atau terpaksa? Ada ikan terpaksa. Ya kamu tahu sendiri. Kenapa nggak dijawab beli dulu? Nah, kita buka. Ikan laut yang ditangkap dan dijadikan bahan baku pempek. Namanya? Relapan. Pak, lebih masuk akal ikan hidup ya Pak. Pak, kali ini saya sepakat sama Bang Bedu. Tidak ada yang rela mati, Pak. Eh, Anda ikan emang? Emang Bapak pernah lihat ada ikan, ada pempek masih dalam keadaan hidup-hidup ya, Pak ya? Karena gini. Dia tuh nggak rela, Pak. Dia sebenarnya pingin hidup, tapi karena kepancing, kejaring. Iya, ya, dari prosesnya ketahuan, dia. Pak. Dijaring. Pak, bukan yang terpaksa. Pak, Bapak pernah lihat ikan di lautan, pas orang turunkan jaring, mereka ramai-ramai. Banzai! 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 Gak ada, Pak. Katanya. Ketika nelayan ini menangkap di laut, nah jaring, lempar jaring, ditarik, ya. Ada ikannya. Ada. Apakah ada. Semua ikan itu masuk ke jaring? Enggak. Nah, yang masuk itu hanya yang rela. Emang enggak ada betul ikan ke jaring langsung, Pak, bikin pempek aku, bikin pempek aku. Aku rela mati, Bapak. Berarti dia terpaksa. Karena dia ke jaring, masuk dalam dapur dapur seorang chef koki untuk buat pempek. Mau enggak mau udah terpaksa, karena itu emang ikan tenggiri yang diambil. Apa ikan paus bikin pempek tuh? Akhirnya juga Pak kalau misalnya ini jadi liputan wisata kuliner gitu Pak. Misalkan disiarkan di acara wisata kuliner juga gak enak tuh. Coba dibawa. Coba bawa iklan. Bagi kita jalan-jalan ke Palembang. Tentang iklan tenggiri yang rela mati jadi pempek. Berita kriminal dari Pantai Selatan. Beberapa ekor ikan tenggiri rela mati untuk menjadi pempek. Kan gak mungkin. Mana ikan mau rela? Jadi sudah rela ya, berarti ya, itu rela jawabannya. Ya. Rela mati. Masih ada tahun berikutnya, silakan untuk tim A. Nah, ya, ini sedikit nih. Ini kayaknya 4 kotak nih lumayan ya. Boleh, 4 kotak nih Pak. Jadi 4 menurun. Cupu. Baik. Ini 4 menurun. Sangat 4 gampang kotak. Sekali. Huruf I di kotak kedua, 4 kotak. Ini berkaitan dengan sport. Petinju bertanding saling pukul di atas. Saudara? Saudara? Situ. Ya betul Pak, di atas situ. Di atas situ. Bisa juga, bisa juga. Petinju bertanding saling pukul di atas situ. Situ. Apakah itu jawabannya? Situ apa? Wah, Tinju menertawakan. Mas, tinju jangan di atas situ. Sini aja. Awas jawab di atas sini. Ayo, ucap sini. Awas, itu jawaban murahan. Oh, awas aja. Petinju di atas situ. Jawabannya apa, Timbe? Sini. Apa? Ada sini. Kami di atas. Di atas apa? Di atas kita. Di atas kita. Apa pada atas kita? Gimana? Ringnya selalu lebih tinggi daripada orang-orang penonton. Pernah Bapak nonton tinju begini? Petinju bertanding ya, saling pukul di atas kita. Apakah itu jawabannya? Sayang sekali cuma 4 kotak tapi tidak bisa dijawab. Betul dong lo. Cuma 4 kotak harusnya bisa dijawab. Jadi jawabannya apa Pak? Kita buka. Petinju bertanding saling pukul di atas. Lino. Petinju itu kalau saling pukul di atas sana itu badannya lino semua. Pak, kalau cuma untuk linu jawabannya, tidak usah jauh-jauh ke petinju. Truk jauh juga supirnya linu, Pak. Pak, nggak enak. Pertanian akan dilakukan di atas linu. Kan nggak enak, Pak. Iya, diksinya juga tidak masuk. Coba, petiru. Petinju di atas linu. Petinju bertanding saling pukul di atas. Linu itu. Coba nih dijadikan berita olahraga gimana? Nah, nah beritanya olahraga nih. Pertandingan antara Mayweather sama McGregor. Ya. Akan dilakukan di atas linu. Coba nih lihat nih. Enak-enak. Baiklah pemirsa di rumah, sesaat lagi kita akan menyaksikan pertandingan seru. Saya nggak di rumah, di pos kamling. Coba Cak kasih contoh yang baik tuh gimana sih Cak? Ini penyiar berita itu yang bagus itu. Relax. Oh, relax, oke. Okay. Walaupun yang ditonton tegang tinju tapi kayaknya relax. Oke. Okay. Apa? Mimir Esasa.
Pepinya temennya. Dulu. Yang ini dari mana? Dari mana? Baik, pemirsa, ini adalah pertandingan yang ditunggu-tunggu oleh seluruh pecinta tinju di dunia. Pertandingan abad ini antara Mayweather dan McGregor. Dan sudah berjalan 4 ronde, tadi kita lihat kedua petinju saling pukul sehingga terasa linu di kanan kiri lengannya. Mana ada kayak begitu, mana ada kayak begitu. Bahasa yang tidak menarik ya Pak ya. Karena Bapak secara struktur, secara vocabulary, ya, secara kosakata juga itu nggak cocok di tempat rasa bahasanya untuk, juga nggak nyambung gitu. Tempatan. Untuk dijadikan sebuah kalimat untuk itu nggak. Kurang pas. Baik, jadi bersama-sama kita sudah mendengarkan testimoni kepuasan dari para peserta kita ya. Apanya tadi gue bilang bagus aja. Ya, emang bagus? Iya, iya. Lebih bagus lagi kalau bisa jawab soal berikutnya. Silakan untuk tim B. B, nomor berapa? Kita kalau 4 angka, 4 angka. Ya, 4 huruf, tidak level. Iya. Kita yang lebih level, panjang. Levelnya berapa? Oke. Okay. Level ada 5. Mendatar. 5 mendatar ada 7 kotak huruf U di kotak yang kedua. Kembali, ini berkaitan dengan sport, olahraga. Perhatikan baik-baik. Saat syukuran, biasanya kita menyediakan. Maaf nih Pak, sebelum saya menjawab, apa urusannya olahraga dengan syukuran? Apa urusannya? Syukuran kemenangan. Petinju yang baru saja kita siarkan pertandingannya itu yang menang syukuran. Saat syukuran biasanya kita menyediakan gunting. Oke, diambil. Gunting, kita kunci. Apakah saat syukuran kita menyediakan gunting? Mesti ditancepin gimana? Bukan. Bukan yang dimaksud, silakan. Menyesatkan. Tim A. Siapa? Nono, orang itu. Tim A, silakan jawabannya. Tumpeng. Ya. Biasa. Aduh. Luar biasa. Itu jawaban hina di sini loh. Bukan gue loh yang jawab ya. Kita lihat, saat syukuran biasanya kita menyediakan tumpeng. Apakah itu jawabannya? Pasti salah. Sayang sekali. Kenapa nggak kepikiran ruangan? Masa syukuran tengah jalan? Nah, tuh. Ruangan. Kita lihat. Nah, lihat. Saat syukuran biasanya kita menyediakan. Ruang parkiran ya. Iya, pakai tenda, nggak pakai ruangan. Nah. Tadi juga kamu parkiran bener. Ruangan, parkiran jauh. Ayo, mau nanya gua kenapa ruangan? Udah jelas tadi. Kan ada yang di pinggir jalan, Pak. Yang jawab siapa? Menjawab ruangan. Kan ada yang di pinggir jalan, Bung. Di pinggir jalan kan selalu ditutup kan? Selalu ditutup pakai kain tuh. Itu udah jadi ruangan. Konsep ruangan itu adalah ada alas, ada tinggi, dan ada atap. Itu pasti atapnya ditutup. Alasnya pakai ini, pakai papan gitu, terus dikasih karpet. Ditutupin pakai kain. Tuh, dengar tuh. Tutup ruangan. Tukang dekor, tukang tenda ya, Pak. Pernah pertandingan sepak bola, syukuran di lapangan bola ditutup tuh atasnya pernah ada? Sepak bola pasti tidak di lapangan, mereka satu ruangan. Ada di lapangan. Di hotel. Saya penyelenggara pertandingan sepak bola, syukuran dulu di lapangan, tumpeng dibawa ke tengah lapangan, dipotong. Iya. Tidak nah, selamanya ditutup. Menyediakan itu bukan ruangan. Apaan? Itu lebih ke ritual. Syukuran apa? Syukuran termasuk ritual. Syukuran ritual. Beda lagi. Kalau ritual itu adalah proses menjalankan sesuatu. Hei, kita yang berantem, hei! Pak, Bapak penyebabnya kita yang berantem. Apa sih? Tapi gua tuh tadi jujur-jujur gak ngasih ide, malu kok gua yang disemprot. Karena jawaban ini tidak kontekstual. Di jalanan saja biasanya tidak ditutup atapnya. Yang ditutup biasanya jalanan. Maaf, ada kegiatan warga, ha? Iya. Nah, itu kan biasa ditutup, namanya syukur pasti berkumpul. Syukuran macam mencar-mencar, di sana, bukan syukur namanya. Artinya ruangan itu tidak bisa dipakai untuk kata syukuran harus disiapkan ruangan. Karena yang namanya ruang itu dimensi, atap, atas, ada alas. Anda jangan berpikiran sempit bahwa ruangan itu harus ada dinding, nah, ini ada atap, itu terlalu sempit. Karena kalau di dalam tata kota, ada namanya ruang terbuka hijau. Nah, apakah pakai dinding? Itu ruang. Langit sebagai atap. Tadi, Pak.
dan bumi sebagai lantainya. Maaf, maaf, maaf. Hidupku menyusuri jalan. Gak apa-apa, gak usah dipaksain, gak apa-apa. Sisa orang yang aku makan, jembatan menjadi tempat perlindungan. Nah, itu ada atapnya berarti. Lah ya langit sebagai atap. Enggak, jembatan tadi tempat perlindungan. Berlindung, hanya berlindung. Tapi yang atap rumah adalah langit. Baik, daripada Cak meneruskan nyanyiannya, bagaimana kalau kita berlanjut ke soal berikutnya? Ini adalah soal terakhir. Dimana kedua tim harus siap-siap memperebutkan, karena ini adalah soal rebutan. Siap tangan di atas bel. Panjang banget lagi. Siap. Panjang lagi. 6 menurun. Berapa itu? 10. 10. Hitung dulu. 10 kotak, ada huruf N di kotak 11. Yang ke-7. 10. Jembatan menjadi. Soalnya aja, Pak. Soalnya aja. Kita sudah menyimak. Kita, ini sudah keempat kalinya Bapak buang-buang waktu. Cuma 4 pasan lebih. Pak, soalnya, Pak. Soalnya, Pak. Baik, saya langsung ke soalnya. Saat hujan, ada kaitannya ini. Saat hujan biasanya ada titik-titik. Biasanya. Langit sebagai rumahku. Oke, 3, 2, 1, sambung. Ada pencet bel. Ada pencet bel. Setidaknya saya berusaha, Pak. Awan dan air. Kita kunci jawabannya. Tim B menjawab awan dan air. Tim A. Tim A menjawab apa? Air dan awan. Gak cukup. Gak cukup. Gak salah, salah. Klunya kalau air dan awan gak bisa. Salah, Ri. Langit sebagai atap rumah. Oke, jawabannya apa, Tim A? Silakan. Satu, Jan. Ayo, Tim A. Bumi sebagai langit. Ayo, orang. Wah, jawab ini lagunya gak enak. Cepat. Ada helilintar. Dari panas helilintar. Aduh, beduk. Baik. Tim A menjawab helilintar. Tim B menjawab awan dan air. Kita akan buka apakah salah satu jawaban dari kedua tim itu yang benar atau yang lain. Jadi salah semua. Saat hujan biasanya ada setelah yang satu ini. Umbrella dan diamonds. Sombrero kedem. Sombrero kedem. Perasaan gak kayak gitu, Pak, lagunya, Pak.